karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita enggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud. Atau orang yang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlul badrin itu sudah, ahlul badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran bahwa kamu-kamu pasti diridhoi Allah. Dengan status seperti itu ning dunia CRT, CRW, pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahlul badrin, jangan kamu rayu melok perang kok jebule ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Aja lateh ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misalnya kayak kula ngene, kula misalnya kecelok wong alim. Kok misalnya kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae, ben donya pek ngono. Wong barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak, kita sekarang zaman akhir lucu. Tambang rasa soleh, tambang rasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine ra akhirat malah dunyo. Dadi zaman akhir kok maco. Tapi ya pantese kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen pantese kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh orientasinya akhirat, tapi nak dunyo kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil adai malun. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, enggak ganggu kelangsungan Islam, bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Dicara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam templek 200.000, mubalek sing ra kiaimu sangon 2 juta, kula ora tersinggung wong barang dunia ae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Cintuk dunia cek ora wis seneng wong mulang mari untuk ridane. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungu ana mubalek mau pidato 2 jam untuk 2 juta, grembang mesti nek aku. Lho iku lama apa? Iku dadi THK ya. Nak wis ulama wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nak golek ridane Allah ya wis dunia udah anggap sepele.